tahu dari mana kalau ada sahur gratis di Rawon Bidadari? Aku kemarin tahun yang lalu itu. Yang hari ini panjenengan bangunkan sahur, betul? Dari mana ini? Kasih jalan, ayo. Ganteng-ganteng ini, buka sahur ya. Alhamdulillah. Kerupuknya satu-satu ya Le ya, biar kebagian yang lainnya. Mbak Lulu sampai ngantuk-ngantuk ini, ngelayani sampean sampai Mbak Binti ya. Alhamdulillah. Bersih ya. Luar biasa, enak. Pol enaknya ya. Bu, ya. Enak rawonnya. Oh, rawonnya enak. Saya setiap anu masih gak anu beli di sini, Pak. Oh, gitu. Sama ayam goreng. Ibu tahu dari mana kalau ada sahur gratis di Rawon Bidadari? Aku kemarin tahun yang lalu itu sudah pernah ke sini. Kan di Jepang anu rame. Tulisannya kok sekarang tidak ada. Pemberitahuan itu. Iya. Sudah diumumkan di media massa sama Instagram. Oh, kan kemarin. Berarti satu hari sahur, satu hari libur, sahur, libur, sahur. Jadi begitu, lebih padat sekarang. Besok tidak berarti. Besok tidak, lusa sahur. Oh, gitu. Selisih satu hari, ya. Oh, iya, kan kemarin gitu. Yeah. Ya apa enak? Enak. Mantap. Yan, aduh luar biasa ini. Nah ini pengawas kora-kora, pengawas cuci piring, namanya Letkol Pak Jan. Ya. Ayo, semangat antri ya. Sana di karpet hijau ya, itu tengah kosong aja dek, sana dek masuk. Pinter ya arah ini. Matur suwun, habis sahur, cuci piring, alhamdulillah. Meringankan beban negara, nggih. Jangan lupa ya, di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.